innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tuh sujud, sujud tilawah. Kawan guku, Allahu akbar. Nah, tidak sama Allah nih. Siapa nak nyalakin? Makmum nyalakin imam. Masalah imam nih. Mesti sami Allah. Apa Allah akbar pula nih? Wong tuh sujud, sujud tilawah. Jadi misal kita habis salat maghrib makan, nak salat isya idak kumuh-kumuh. Tahu-tahu lagi salat tetegok nasi jelentung. Idak sengaja itu sahwi juga. Sahwi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Ketika ibu diperhatikan berangkat umroh, berangkat haji ni, ya Allah, modal-modal berangkat baik, belum ada nian modal ilmu, ya? Yeah? Pajar Jumat di Mekah, sujud sejadah. Yeah, suratul Baqarah je. Alif Lam Mim tu banyak, bukan Al-Baqarah baik. Nah, Al-Baqarah. Sudah? Sampai ujung ayat. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu tuh sujud. Sujud tilawah. Kawan ruku. Allahu akbar. Nah, tidak sama Allah nih. Siapa nak nyalakin? Makmum nyalakin imam. Masalah imam nih. Mesti sami Allah. Apa Allah akbar pula nih? Wong tu sujud. Sujud tilawah. Jadi timbul pertanyaannya, mak mana kami yang ruku tu jelas batal. Makmum yang menyalahi perbuatan imam itu batal salatnya. Jadi Ustaz, ya ulang toh. Ngawi ke dewek salat subuhnya di kodok. Apa laporan? Iya Ustaz, subuh tadi macam surah Al-Baqarah. Ai. Tapi ada masalah pula kawan ngomong. Uji mak, uji kawan ngomong, sujud kejadian 3 kali subuh ini. Enggak apa-apalah. Ilmu pengetahuan itu namanya sujud tilawah. Solat tu kan ada dua sujud, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Sujud sahwi itu sujud yang dilakukan dua kali setelah tahiyat sebelum salam jikalau mengalami hal-hal yang penyebab sujud. Pertama, ragu jumlah hitungan rakaat solat. Kedua, lupa tahiyat awal. 3, lupa kunut. 4, lupa maca selawat waktu tahiyat awal. 5, lupa maca wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. 6, lupa maca wa ala alihi wa sahbi wa sallam waktu kunut. 7, penyebab sujud sahwi kalau termakan benda yang dikit tapi tidak sengaja. Misal kita habis salat maghrib makan, nak salat isya idak kumuh-kumuh. Tahu-tahu lagi salat tetegok nasi jelentung. Idak sengaja itu sahwi juga. Sahwi itu. Nah, sujud sahwinya melakukan dua kali sujud pada tahiyat akhir setelah tahiyat akhir sebelum salam. Innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Waktu nak sujud itu berniat saja ikut sujud sahwi. Bacaannya subhanamalayansa walayashu.
atau subhana man la yanamu wa la yashu, bukan yasu, yashu. Allahu akbar, rabbil fil warhamni wajburni. Allahu akbar, subhana man la yansa wa la yashu. Duduk salam. Itu sahwi. Jadi sujud sahwi itu sujudnya dua kali setelah tahiyat akhir sebelum salam. Kalau sujud tilawah, melakukan sujud ketika membaca ayat yang ada perintah sujud. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap fajar Jumat beliau membaca surah As-Sajdah di rakaat pertama, surah Ad-Dahr ayat di rakaat yang kedua setiap subuh Jumat. Maka itu disunahkan subuh Jumat itu adanya sujud sajdah. Ayatnya panjang, 30 ayat, panjang-panjang ayatnya. Ya, tuh. Alhamdulillah, udah.